Pesan, oke. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Subrek. Jangan lupa subrek ya. Subrek, subrek, subrek. Assalamualaikum teman-teman. Malam ini kita lagi bersama grup seni kuda kepang Pangeran Aji Saka. Ini Pangeran Aji Saka ini konser yang kedua ya. Mungkin teman-teman udah tahu kemarin pas waktu aku upload video pertama untuk tampilan perdana Pangeran Aji Saka. Aku yakin teman-teman udah kenal semua ya untuk wayang-wayangnya. Untuk hari ini kita mau live malam hari di acara hajatan nikahan Mas Epri dengan Neng Putri ya. Untuk lokasi di lokasi di Grumbul Sawangan Samudra Kulon Banyumas. Ini kita lagi persiapan makeup. Kita sekarang udah jam 8:30 guys. Untuk wayangnya ini ada Mbak Windy, Mas Diva, ini Mas Aziz, kemudian Mas Rafli, Mbak Yani, terus Mbak Vina. Rova, Mbak Rova ikut kan nggak? Mbak Windy, Rova di belakang. Mbak Rova, Mbak Yani, Mbak Vina, Mbak Windy, Rova di belakang sama Mbak Aslin. Ini pada dandannya ada yang di belakang ini. Mungkin itu apa ya, dandan yang privasi ya. Di belakang nih. Ini udah setengah jadi ya, mau setengah selesai ini guys. Udah make up, udah pakai baju, tinggal paling pakai ini apa namanya, iketan jarit di pinggang, pakai selendang. Ini di belakang udah pada ready. Kita live malam hari, maaf ya buat nanti teman-teman kalau misal mungkin pencahayaannya kurang maksimal. Untuk TKP sendiri ada lampunya, tapi ini mungkin aku maksudnya nggak pakai flash ya, soalnya pada silo sih, kasihan kalau pakai flash. Ini Mbak Windy jobnya tiap hari terus ini. Mbak Windy tiap hari terus ya, main terus ya, paling libur satu hari ya, lebur terus ya, minggu paling libur 1-2 hari ya. Sampai ke Cilacap ini Mbak Windy. Kemarin habis konser di Cilacap. Jadi wayang-wayang ini termasuk udah pada terkenal ya teman-teman. Jadi untuk ya gabung-gabungan lah, saling marah kosong panggilan itu. Mas Pampol ya, Mas Pampol Rova itu di belakang. Ini tukang make up-nya Mas Krisna. Mas Kris. Halo guys. Sapa lo? Yakin lah. Si bocil-bocil ini apa nunggu? Ini udah jam 9 kurang seperempat guys. Sebentar lagi selesai ya. Oke, pokoknya nanti ikutin terus guys. Nanti kita ambil gambar pas kalau tarian prajuritanya nggak lama, kita ambil berapa menit lah ya. Kemudian yang pasti janturan. Untuk tampilan perdana kemarin itu untuk Pangeran Aji Saka udah berbeda ya. Yang biasanya tarian prajuritan kemarin itu diganti dengan tarian nyanyian Regong Lor untuk pertamanya loh. Ini wayangnya berarti ada berapa ini guys? Mbak Windy, Diva, Yani, Rova, terus Vina, Pampol, Rafli, Aziz, Bangkit,
ada 8 guys lah. Kita tunggu nanti guys. Ini Mbak Yani udah selesai, Mas Diva udah selesai, ini Mbak Windy mau selesai. Ikat pinggang di belakang ini si Aslin, Rova. Kalau diambil gambar sih malu si Vina. Vina itu kayak nanti kamera. Sekarang udah jam 9 lewat 1/4 guys. Jam 9 lebih 1/4 ini nggak tahu konseran jam berapa nih. Nyampe malam ya guys. Mas Pamul udah selesai, Mawi udah selesai, ya ini udah selesai, Mas Gai udah selesai, Tantan, Diva udah selesai, Aziz selesai, di belakang sih ada Vina selesai, kemarin pas tampilan pertama di Sakti ini Vina ini, Vina nggak ikut kemarin pertama, ini malam pertama ikut. Farhan nggak ikut, Farhan. Si Aslin, Aslin ikut, Aslin. Ini Aslin. Tuh pakai linding-linding. Belum paham mereka. Sebentar lagi kita mulai, guys. Pampol selesai, pampol selesai. Ini udah ready, udah ready. Sip, mantap. Ini nggak pakai flash, pakai flash. Ya enggak lah, apa sih? Mbak Yani selesai, Mbak Bini selesai, Aslinya selesai. Si Diva udah selesai. Terus Mas Rafli, Mas Pampol. Yo guys, kita udah ready guys. Kita mau ke TKP. Yuk ke TKP. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Artis, artis. Aslin, sip. Ayo.